Halo, di kesempatan ini saya akan membuat sebuah video cara membuat address dengan switch seperti ini ya. Caranya gimana? Saya akan menunjukkan teori cara membuat address dengan model seperti ini. Ini ada 10 tombol, 1 sampai dengan 10. Jadi tombol 10 ini harus tetap on untuk addressnya 1 sampai 9. Teorinya seperti apa, kita akan tulis dengan kertas. Yang moving. Nah. Iya. Oh, kok aku udah dapat katanya. Ini addressnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan ini 10. Switch yang ke-10 ini harus tetap on, harus dinaikkan on. Kemudian ini 1, ini sama dengan 2, kemudian ini 1 sama dengan 1, sorry salah, kemudian 2 sama dengan 2, 3 ini sama dengan 4, 4 itu sama dengan 8, 8 sama dengan 16, ini ditambah, ini dikali 2 terus ya. 16 kali 2 32 32 kali 2 berarti 64 64 64 kali 2 berapa? 128 ya. 128 128 kali 2 64 64 kali 2 128. 128 kali 2. 128 kali 2 16. Aduh, matematikanya gimana sih? 22. Kalkulator. 2 128 kali 2. 256. 256. Seumpama kita ingin mendapatkan address 001. Ini 1 tinggal naikkan. Ini on. Kak mau di what are you doing? Why this tadi? Kemudian kalau kita ingin mendapatkan address 0.17, kita tinggal naikkan ini. 1 on sama ditambah ini 5 on. Ini 16 tambah 1 sama dengan 17. Kalau kita ingin mendapatkan 33 berarti 1 sama dengan ini switch 6, ini 33 dan seterusnya ya. Nah, itu tadi teori cara membuat address di tombol switch seperti tadi. Ini yang 14. Semoga bermanfaat. Jangan lupa apa, Mi? Subscribe. Terus? Subscribe. Dan komen.